bersama Ki Hajar. Kita harus belajar. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Aci bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2019. Sahabat, sudah siap kan untuk menjawab soal? Simak baik-baik ya soalnya. Kode soal A15, jenjang SD, mata pelajaran IPS. Beberapa dampak positif dan negatif banyak terjadi dari perkembangan teknologi komunikasi. Kita perlu mengetahui kiat bagaimana cara menyikapi perkembangan teknologi komunikasi tersebut. Berikut adalah cara kita untuk menyikapi perkembangan dunia teknologi. 1. Tidak menggunakan teknologi komunikasi untuk kejahatan virtual. 2. Tidak bergantung pada satu jenis teknologi untuk menghindari berkurangnya produktivitas. 3. Memberi batasan saat penggunaan. 4. Melakukan penjagaan saat penggunaan agar terhindar dari kejahatan. 5. Tidak melakukan kegiatan yang merugikan orang lain pada sosial media. Manakah yang termasuk kiat penggunaan gadget? A. 2, 4, 5, dan 1. B. 3, 4, 5, dan 2. Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811-1136-783. Sekali lagi, 0811-1136-783. Dengan cara ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban. Sekali lagi, ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban. Contoh, 208475, spasi A1, spasi B. Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Sekali lagi, ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas dan madrasah aliyah. Jenjang 4 untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Contoh, Kaila Rizkia, tanda pagar 1, tanda pagar SD Rawa Barat 7, tanda pagar Jalan Pemuda nomor 3, tanda pagar DKI Jakarta. Kirim SMS ke 0811-1136-783. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses http://2kali.tpe.kendikbud.go.id. Kemudian pilih menu Ki Hajar. Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya. Hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa bersama Ki Hajar. Kita harus belajar.